Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini hari Ahad, kita warga Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi berkumpul di Jam Gadang. Bermula dari lapangan kantin kita long march sampai ke Jam Gadang untuk apa? Menunjukkan aksi terhadap saudara kita di Palestina. Tidak perlu menjadi umat Islam, tidak perlu menjadi umat beragama, cukup jadi manusia untuk peduli kepada kemanusiaan. Tentang anak-anak Palestina yang terbantai, tentang orang tua yang terbantai, tidakkah ada rasa kepedulian kita selaku manusia? Binatang saja terzolimi, kita peduli, apalagi manusia. Dan mereka saudara kita sesama muslim, di mana kita mengaku beriman. Kalau kita tidak mencintai saudara kita, seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin yang kita lakukan tidak memberikan banyak manfaat, setidaknya ini sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dapat kita lakukan paling tidak dengan mengatakan dengan lisan kita bahwasanya kita hancurkan, kita berdoa supaya hancur Yahudi, supaya hancur Amerika, supaya hancur Inggris, hancur Perancis. Semoga Islam tetap akan jaya. Tanpa kita, Islam akan jaya. Tanpa kita, Islam akan merdeka. Tanpa kita, Islam akan mulia. Namun Allah ingin melihat di mana andil kita. Kita bukan di zaman hidup zaman Abraha, tidak menunggu berababil. Maka lidah kita, tangan kita, jiwa raga kita, harta kita, kita sumbangkan untuk kemudian terhadap saudara kita di Palestina. Takbir! Takbir! Jangan lupa, kita umat Islam terbesar di dunia. Semoga kita senantiasa bersama warga Palestina. Semoga kita bersama dengan Hamas. Semoga kita bersama seluruh kaum muslimin untuk memperjuangkan negeri ini rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.